Yo, ketemu sama gua Bestip Gaming. Disingkat Newsport Street Payback partnya 10, teman-teman. Jadi kita langsung aja ya. Kita dalam misinya si Jess ya, masih dalam agent. Jadi ini misi seri keempat ya. Jadi so kayaknya ini bakalan seru deh, bakalan kali sama Fall Eyes gitu. Baiklah, kita langsung aja di mission kali ini bersama si Jess dan agent. Wow, kita langsung dibuntuti. Oke, terus cepat-cepat dalam masuk champion. Oh my god. Oke. Itu dia. Nah, ini guys. Mantap. Belok kiri, guys. Nice. Dan kita jarak tempuh kita harus lalui adalah 1,10 mil lagi ya. Ini pada kawalan-kawalan yang sangat mengganggu sekali. Kita dikawal dengan mobil Dodge, mobil muscle di sini. Pastinya, wow, mantap. Pastinya pada kuat tuh mobil kayak muscle kayak ini. Nice. Oke, kiri kanan ada, nice. Dia mutar. Oke, mari loh, sini. Oke, belok kanan, belok kiri lagi. Mantap. Kita masih dikawal di sini. Kita masih dibuntut-buntuti dengan mobil Dodge-nya, mobil berotot. Nice. Oke, kita lanjut lagi ke race sky point. Oke, mantap. Wow, sekitar 4,5 mil. Oke, lumayan jauh juga. Nice. Kita masih dikawal juga. Oke, wah, datang sekarang polisi ikut campur ya. Makin banyak sekali nih sekarang. Wow. Oke. Oke, kiri kanan ada polisi sini. Tapi gua pancing agak menjauh deh. Nice. Wow, ada mobil produk sana. Oh my god. Oke. Okay. Langsung saja gaspol di sini. Masih kejar juga dengan mobil Dodge di sini. Nice. Wow, kiri kanan ada juga, guys. Di sini sangat banyak sekali gua incaran para target police dan mobil Dodge ini. Nice. Ini kuat banget, gila. Oke, gua masuk ke stasiun di sini. Nice. Oke, let's go. Sekitar 2,9 mil lagi gua sampai dalam race checkpoint. Waktu gua sisa 1 menit. Wow, di blok. Oke. Ini dikit lagi nih. Hancur kau. Maaf, maaf bos. Maaf, Pak. Oke, let's go. Oke, belok kanan. Ampun dah di blok, guys. Masih kejar sama full ice disini banyak sekali. Dan masih juga ada mobil Dodge di sini. Nice. Sini loh. Oh shit, dia menghindar. Dia nabrak sendiri, guys. Nabrak beton tuh. Mobil polisi ngebut banget. Wow.
bos aja. Mantap. Oke, dia mendekati pom bensin, nice. Wow. Gila di kiri kanan, bawah, belakang gitu ya. Banyak banget gila gua diepet ya, diepet banget. Nice. 4 mobil sini. Gua jadi sasaran target nomor 1 di sini. Ini satu lagi. Wish. Sini loh. Muter kau. Hancur kau. Nice. Datang lagi jadi 5 di sini. Wow. Tinggal 1 mil lagi gua sampai dalam escape point. Nice. Oke, kayaknya gua masuk terowongan di sini. Oh. Oh my god. Nice. 130, I'm on the subject. I'm primary. Oke, 200 meter, 100 meter. Gua sampai. Oke, mantap teman-teman. Kita berhasil ya lolos dari polis dan mobil Dodge itu. Dan gua sekarang dapat ekstra ya. Oke, kita beres di seri keempat kita. The final di seri mission CJS. Jadi kita tidak tahu apa ya selanjutnya. Oke, kita ke sini ya. Oke. Lumayan 1 mil setengah nih. Kayaknya itu masuk perkotaan deh. Jadi kita ini keluar jalur ini ya, keluar kota. Jadi kita harus kembali ke kota, ke downtown. Ini cuaca di pagi hari ya, masih terlihat matahari terbit, masih belum terang. Mungkin sekitar jam 6 pagi. Bentar, gua langsung fire mobilnya. Tadi mobilnya udah pada remuk banget gila, ditabrakin nih. Soalnya udah pada mulus sekarang. Ini mobil warna Grand Drag ya. Jadi hijau kegelap-gelapan gitu. Sebelumnya gua warnanya hitam dan itu original dari pabriknya si Audi ya. Jadi sekarang gua supaya lebih terlihat lebih garang juga sih, ini warna gelap pun jadi terlihat lebih sangar ya. Jadi hijau terlihat lebih tua gitu. Dan gelap. Jadi sangat bagus sekali mobil. Oke, kita sekitar lagi sampai ya. Sekitar 100 meteran lagi. Iya guys, ke kanan. Oh, gua senggol. Ini guys, sampai the boss. The finale missionnya si Jess ya. Dan kita ketemu sama siapa sekarang? Oh, ini mobil Porsche. Now it's time we make use of it. Hang on, I don't even know your name. Call me the broker. Not much. The broker namanya, guys. One more job for me. Then you decide if you trust me. If you make it out alive. Oke. Kita harus drive to station. Jadi gua harus sekarang 1,4 mil. Kok jalannya dua gitu ya? Tunggu ngambil yang kiri aja.
Oke, kita udah sampai. Wow, kok sini? Navarro. Navarro. Yeah. Car just got here. Si cewek ini ya. Musuhnya ini apa? Yang challenge ini si Tyler gila. Oke, mantap. Kita kayaknya harus ke sini dulu ya. Which one you wanna hit first? I don't care. Just drive. Have we met before? Nah, I remember you. Good. Kita harus kejar waktu di sini. Jadi gua harus punya waktu 40 detik. Gua sampai ke checkpoint yang gua titik target checkpoint sih. Nice, ini dia. Oke, masih ada 3 lagi titik poin. Kita harus ke option donut hole. Oke, kita udah sampai di titik 2. Oh, ini drop the hammer, oke. Jadi gua tinggal sweep swing sweep dan official donut hole. Dua lagi ya. Coba deh, gua gak tahu nih yang dekat yang mana dan jauh yang mana. Jadi gua harus kayak yang itu deh. Oke. Kita ke atas. Nah ini guys yang kanan kayaknya lebih deket ya. Oke, ini nih. Swing sip ya, swing sip ya ini. Desert contact. She'll know what it means. Ya, nice. Tinggal satu lagi nih. Kita punya waktu 30 detik. Dan jarak tempuhnya sekitar 900 meter sih dekat. Wow, shit, tiba-tiba ada mobil di sana. Oke, kita ambil kanan di sini. Kita masuk, oke. Okay. Kita masuk komplek di sini ya. Nah, ini guys. Oh, itu ada mobil polis di sini. Oke. Okay. Ini kita kerja sama dengan polis di sini. Oke, okay, event complete dan kita udah selesaikan misi si Jess. Begini seri yang terakhir ya. Oke, okay, gue dapat apa lagi sini? Wow, speed. Wow, merahnya banyak banget. Oke, okay, gue taruh aja dulu di garasi. Oke, okay, kita harus kemana nih sekarang? Oke, okay, kita harus anterin si Navarro nih. Hey, that driver. Where'd you say you found her? Not sure. Why? Do I know her? Is she a street racer? Don't think so. Strictly professional. Well, she's fast and quiet. That's a rare combo. That she is. Keep her on the list. Oke, okay, kita lurus saja. Oke, okay, kita belok kanan. Nice. Oh my god. Gue gak tau disana ada pertigaan deh. Oke, kita kayaknya dia ke atas jalannya, tapi lolo. Oke, gua ambil kanan di salah-salah. Kita sebentar lagi. Ini dia. Mantap. Oke, kita sampai bentar lagi. Kita 100 meter.
Oke, mantap. Kita udah selesaikan misinya si Jess ya di seri terakhir ini. Dan kita udah sampaiin the boss mission kom sukses ya. Oke, mantap. Kita punya mobil baru lagi sini. Nissan 350 Jet. Dan ini kayaknya Subaru. Nissan Skyline GTR Fastback. Oke, dan ini Porsche Carrera 993. Oke, mantap. Dan kita sudah selesai di terakhir misinya si Jess ya. Apalagi ya selanjutnya mungkin misinya si Tyler lagi kayak balik lagi ya. Dan ntar si Mac juga si kulit hitam itu. Jadi kayaknya so gitu aja ya video kali ini di partnya 10. Kita next partnya 11. Kita tahu nih misi selanjutnya kayak gimana. Jadi jangan lupa yang mungkin jangan sampai kelewatan ya yang baru gabung, jangan lupa di subscribe terus. Di subscribe ya yang penting. Tolong pencet tombol merahnya. Thank you banget. Dan kayak gua pamit. Gua Jiko Bistip Gaming. Thank you banget so much for watching. Jangan lupa kita next partnya 11 guys. Thank you.